back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku punya promo terbaru dari KFC yang mau aku bagikan ke kalian. Karena apa? Karena aku sudah merasakan ayam gratis dan Coca-Cola gratis, guys. Buktinya ini. Yes, itu yang mau aku bagikan ke kalian hari ini supaya kamu untuk menghabiskan weekend bersama teman-teman lebih cuan lagi, lebih irit lagi gitu, guys. Sebelumnya aku mau menyapa kalian, gimana kabarnya, guys? Di weekend ini aku ngerjain ini pas weekend nih. Jadi ya lumayan ya, refresh ya. Informasi ini semoga membantu kamu melewati weekend dengan lebih bijak lagi. Nah, aku mau cerita, waktu itu kan aku sempat lihat lah ya ada promonya si KFC. Nah, di situ dibilang kita harus download aplikasi KFC. Kayaknya sekarang hampir semua tenan itu punya aplikasi. Dan kalau kalian ngikutin aplikasi-aplikasi mereka, tentu saja akan lebih cuan lagi. Dimana-mana kalau ada orang yang buka toko pertama kali, pasti brandingnya jor-joran, istilahnya bakar duit gitulah ya, supaya orang mau pakai dan terus-terusan ketergantungan pakai si aplikasi ini. Nah, apa yang ditawarkan KFC? Yang pertama adalah ayam dan Coca-Cola gratis, seperti yang kalian lihat di sini di aplikasinya si KFC. Kalian bisa lihat model tampilannya seperti ini, dan paling atas dibilang kan kalau kalian akan dapetin ayam dan Coca-Cola gratis. Nah, waktu itu aku berusaha mencari tahu gimana sih ini bener apa enggak ya. Ternyata guys, kita itu harus belanja 50.000 dulu untuk mengklaim apa yang disediakan oleh si KFC ini. Jadi runtutannya tuh gini ya, kalian download dulu aplikasinya. Aku taruh di linknya di bawah supaya kalian bisa download ya. Bisa di iOS, bisa di Android, dan tidak menggunakan KTP, itu aman ya. Cuman nomor handphone, nama lengkap kamu, dan email kamu. Setelah itu, ini berguna untuk pengguna aplikasi yang baru ya. Jadi kalau kamu udah pernah pakai, ya mohon maaf, nggak bisa. Terusnya, disitu dibilang setelah kita install si KFC ini di handphone kita, ini hanya berlaku 6 hari ke depan. Jadi kalian sebelum download, ketika nonton video aku ini, jangan langsung buru-buru download, tapi pikirin dulu mau ke KFC-nya kapan, supaya nggak angus gitu aja. Sampai sini semoga jelas ya guys. Next, ternyata kita harus pesan dulu 50.000 sebelum kita bisa ambil promonya ini. Dan pesan 50.000-nya itu bukan ke kasir, tetapi datang dulu nih ke KFC-nya. Terus kalian pilih order dine-in. Nah, waktu itu aku jalan ke Arta Gading. Habis itu aku pesennya lewat aplikasi. Pas aku tanya sama masnya, ya mas ini gimana caranya? Oh, itu pesennya di aplikasi kak, gitu ya. Nah, habis itu aku pesen lah di aplikasi minimal 50.000. Dan ternyata setelah udah selesai 50.000, nanti di next-next aja itu ada pilihannya, selamat kamu mendapatkan loyalty ayam dan Coca-Cola gratis gitu ya. Terusnya kalian tinggal klaim, habis itu nanti pembayarannya boleh melakukan berbagai merchant sih. Ada Dana, ada GoPay, ada ShopeePay, ada bank transfer. Pokoknya banyak deh pembayaran yang bisa kalian pakai. Waktu itu aku melakukan pembayaran aja, terus setelah selesai barcode-nya muncul, aku datanglah ke kasir masnya. Aku bilang, mas saya udah order ya yang ini gitu kan. Nanti dia ngecek tuh, oh atas nama Kak Judit ya gitu kan. Nah, iya mas gitu. Nah udah gitu udah. Nah, pesanan kita akan disiapin sama mereka. Sesimpel itu, jadinya kita nggak usah nunggu di kasir lagi dan ngeliat-liat lagi. Setelah si hadiahnya ini datang, nih kalian bisa lihat bentuknya seperti ini guys. Jadinya lumayan gede ayamnya. Jadi kalau kalian tinggal nambah nasi aja sih, kalau pengen nambah nasi ya. Terus Coca-Cola-nya juga lumayan. Dan sistemnya mungkin karena di situ juga nggak rame kali ya, pas aku datang nggak terlalu lama nunggunya gitu. Nah, kabar baiknya lagi si KFC setelah kita pakai loyalty promo itu ya, berikut-berikutnya ternyata mereka akan memberikan loyalty kepada kita, yaitu sundae, es krim sundae itu hanya seharga 5.000 jika kamu punya orderan minimal 50.000. Jadi next berikutnya ketika kamu punya orderan 50.000, kalian pakai deh
the ordernya pakai aplikasi, terus kalian akan dapetin si sundae ini hanya harganya 5.000. Mungkin beda-beda kali ya tempatnya. Kalau waktu itu aku nemuin penawarannya di Arta Gading itu pilih puding atau sundae, salah satu doang, bukan dua-duanya ya, dan itu harganya hanya 5.000 rupiah gitu. Nah, kalau si KFC emang masih pakai teks ya guys ya. Ada beberapa merchant yang udah enggak pakai teks lagi dan aku happy. Nanti aku spoiler di video aku berikutnya. Karena menurut aku ini enak banget, kita enggak usah ngeluarin bayar teks-teks lagi. Keunggulan dari si aplikasi KFC yang aku perhatiin ini juga adalah mereka memberikan reward ketika kita ulang tahun. Jadi pastikan kamu masukin tanggal ulang tahun kamu yang benar di aplikasi KFC itu. Jadi ke one day ketika kalian ulang tahun, coba deh kalian redeem. Kalau aku sih belum pernah jujur, tapi aku berencana nanti ketika aku ulang tahun aku pengen buktiin dan aku akan bikin videonya lagi buat kalian. Kayak gitu ya guys. Oh iya, menurut aku menu-menu yang ditampilkan di aplikasi si KFC ini lebih variatif, lebih murah daripada promo yang ditampilkan di menu digital belakang kasir mbak-mbaknya itu ya. Di situ aku nemuin menu-menu yang jarang aja gitu dipublish sama KFC. Ternyata ada supnya masih ada loh, ternyata ada yang kayak kebab itu loh, masih ada loh ternyata, kayak gitu-gitu. Dan menurut aku akan nextnya akan pakai aplikasi aja deh daripada aku minta ke mbak-mbaknya. Karena kan biasanya yang ditampilkan di menu digital ya pasti yang mahal-mahal ya guys ya. Apalagi kalau kamu datangnya cuman berdua atau bertiga, yang gak usah mahal-mahal juga sih. Jadi menurut aku, rating dari aku untuk aplikasi KFC ini dari 10 aku bisa kasih dia 7, karena penggunaannya cepat, nggak ribet, nggak pakai KTP juga. Terus ngasih loyalty ya, cuman loyaltinya si ayam dan Coca-Cola ini hanya berlaku 6 hari, jadi jangan sampai kelewatan. Sekian dari aku, semoga informasi ini berguna buat kamu. Happy weekend. Semangat kerjanya ya guys ya, kita cari duit yang banyak di 2023. See you on my next video, God bless you all. Mwah.